like a boss. Yo, balik lagi sama aku Gian di channel Gental Red. Kali ini aku berada di kediaman Brother Red, salah satu anggota CV3 Naga. Nanti kita akan bertemu langsung pemiliknya, namanya Om Deddy Amrianto. Pasti kalian, para orang-orang arwana, pasti tau lah siapa itu Om Deddy. Nah, tapi karena berhubung nanti bakal ada kontes di Bali nih, kontes arwana Super Red. Nah, kita mau tahu nih kira-kira ikan-ikan apa dari Brother Red CV3 Naga yang mau diturunin ke kontes. Yuk, kita lihat langsung ikannya seperti apa. Kita ketemu langsung nih ke Om Deddy. Wah, lagi ngapain nih Om? Sehat Om? Pantau-pantau ya? Iya, pantau-pantau. Ini pantau-pantau ikannya kok tapi agak kelihatan agak sulit nih Om ya? Lagi di tanning. Oh, di tanning. Nanti kita buka kok kalau mau lihat ikan ya? Yang buat dipersiapkan kita. Siap Om. Ngomong-ngomong, noise banget gak cahayanya? Aman ya? Buat kitanya? Sudah membaik. Sudah membaik. Ya? Oke, mantap. Terus gimana nih Om, kira-kira untuk si lampu tanningnya ini sendiri, kayaknya saya baru pertama kali lihat nih Om. Ya, memang ini lampu baru dari Main Atomic. Dari produk Main ya. Ini Atomic ini komplit ya. Oh, komplit. Apa yang bikin lampu ini komplit nih Om? Dia satu set itu ada LED lensa. Terus ada lamp holdernya. Sama ada dua lampu T5. Adaptornya ini bisa disetting ini ya, kita kebutuhan buat tanning 12 jam, oh, 6 jam, 24 ya? Jam ada. Mungkin ada timernya. Oh keren, mungkin nanti kita bisa bikin video khususnya untuk lampu ini Om. Boleh. Sekalian ya, supaya makin banyak orang yang tahu nih versi baru lampu dari Main ya. Iya betul. Oke Om, mungkin kira-kira ikan pertama mana dulu nih yang kira-kira mau diturunin ke lomba yang ada di Bali nanti nih Om? Oh ini, ini dari ini, 30 ya. Okay. Ini semua nih kita turunin ke Bali. Oh, ini semua diturunin ke Bali ya? Mungkin kalau sekarang kan kesutnya agak susah ya. Nanti kita bantu kok, kita turunin biar enak kesutnya. Pokoknya nanti stok shoot ditunjukin Om. Aman. Aman ya. Siap. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Berarti ada 5 ikan ya Om? 5 ikan. 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6, tapi sebenarnya ya, tapi ada juga dari Doni di Cibinong ikannya, terus ada juga dari Dustin Arona di Depok. Ini yang stok di kita lah yang bakal kita turunin. Okay. Ini stok-stoknya ya Om ya. Nah. Oke, kalau gitu nanti saya izin untuk nge-shoot satu-satu ikannya Om. Oh, boleh. Terus mungkin nanti apa perlu saya menjelaskan sendiri kira-kira ikannya speknya seperti apa, atau Om Deddy aja yang menjelaskan kira-kira? Boleh, ntar kita bantu jelaskan. Oh, oke. Okay. Thank you, Om. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan kok. Siap, Om. Oke. Ya, yaudah. Sekian. Nanti akan ditunjukin ya ikan-ikan seperti apa ya. Thank you, Om Deddy. Siap. Sampai ketemu di lomba yang ada di Bali. Thank you. Nah, yuk sekarang kita review ikan-ikan lombanya nih. Ini ikan yang pertama ya, kita lihat ya. Ini merahnya pedes banget nih. Aduh, bagus. Ekornya nge-close tuh ya, sama layar atas bawah. Dayung berisi, pas ya. Warnanya merah spesial. Tuh lihat ya, merahnya udah spesial banget di ukuran segini. Badan lumayan kotak sih ke belakang tuh. Ini kayaknya calon-calon ngeblok ya kalau dilihat ya ikannya. Merahnya bener-bener bagus tuh. Apalagi pakai lampu Main gini jadi kelihatan kayak ngambang gitu ikannya, bagus banget.
gitu ya, bisa dilihat ya. Cara berenangnya juga santai, ini gak di slow motion loh, ini asli nih videonya ya. Emang bener-bener show-nya bagus. Terus kalau misalnya dilihat emang mentalnya bagus. Jadi gimana guys, menurut kalian ikan yang ini mantap gak? Tulis di komen ya, jangan lupa. Kita lanjut ke ikan selanjutnya. Nah, ini dia nih, ini ikan salah satu ikan favorit saya sih di tempat Om Deddy saat ini. Karena di tempat Om Deddy tuh kan ikannya berubah-ubah ya. Jadi untuk saat ini salah satu ikan favorit saya nih. Ini merahnya merah terang bersih gitu menurut saya guys. Dan tuh lihat ya, kepalanya lumayan ada punuknya, ekor nge-close, ini emang ikan kontes lah, mantep banget. Tuh dayungnya juga cukup, terus metaliknya juga pas ya. Jadi emang ini ikan merahnya merah bersih, mantep lah. Enak untuk dilihat juga tuh, dipajang gitu, aduh. Kalau saya punya ginian, dipajang di rumah, mantep banget ya. Mental bagus juga ya ikannya tuh. Ketika flaring, mantep banget, kelihatan nih ikan emang ikan kelas. Bukan ikan kaleng-kaleng ya, ini ikan bagus banget nih. Gimana guys menurut kalian, ikan ini bisa menang nggak? Tulis juga di komen ya. Tuh, mantep ya ikannya ya. Tuh gila, aduh. Pengen banget punya ikan kayak gini nih, buat dipajang. Ya mungkin aja ikan ini dijual, kalian bisa tanya langsung ke Om Deddy CV3 Naga ya. Kalian pasti tahu Instagramnya kan. Nah itu dia, mantap ya ikannya ya. Yuk kita next ke ikan selanjutnya. Kira-kira ikan selanjutnya seperti apa ya. Let's go. Nah ini ikan kayaknya belum gede ya ukurannya ya. Tapi untuk anatominya, wah ini bagus banget ya. Tuh bisa dilihat di usia segini udah kelihatan merah-merahnya di pipi. Di sisik-sisiknya tuh ngering-ngering tipis ya. Terus warna merahnya udah mantap banget ini ya. Genetiknya fix bagus ini. Kepala berpunuk. Terus duh emang ikan-ikan kecil tuh anatominya gila-gila sih, bagus banget ya. Enak gitu dilihatnya. Tuh berenangnya juga bagus banget ini berenangnya. Cara berenangnya tuh bagus banget. Asik ya lihat tuh. Dayungnya, kepalanya, ekornya nge-close. Aduh bagus banget ini. Mata aman. Badannya kotak ke belakang. Aduh. Ini mungkin kalau misalnya nggak ada yang di atas ini, speknya bisa menang sih ini menurutku guys. Gimana menurut kalian? Bisa menang nggak? Terus di komen juga ya. Bagus nih ikannya. Tuh asik banget nih buat di progress nanti. Nah ini ikan selanjutnya ikan kecil juga. Tapi mantap juga ya. Ini bisa dilihat ekor nge-close juga. Badan lumayan kotak. Cuma kalau misalnya badan menurutku kayaknya bagusan yang tadi. Yang tadi lebih kotak ya. Cuma kalau dayung ini spesial banget. Ini dayungnya aduh. Ini kalau kata Om Doni Tiga Naga bisa cebok sendiri nih. Saking panjangnya dayungnya tuh. Sampai tuh ke analfin ya. Terus ini kalau dilihat-lihat emang ya anatominya bisa dibilang emang anatomi kontes sih. Itu bisa dilihat ekornya bagus banget. Kayak ada motif-motifnya gitu nggak sih di ujung tuh? Tuh ada motif-motifnya jadi bikin lebih mewah lagi. Terus cara berenangnya juga bagus ya. Bener-bener ikan spesial, kelihatan kalau dari berenangnya itu bagus. Tuh gimana menurut kalian ikan yang ini bisa ngeraih juara nggak? Tapi gak tau juga sih ikan ini diturunin ke kontes atau enggak. Antara yang ini atau yang tadi atau dua-duanya aku gak tahu. Ya kita lihat aja nanti di arena apakah ikan ini ikut dan menang atau tidak. Nah kita coba lanjut ke ikan selanjutnya ya. Let's go. Ikan ini lagi. Dan ini next. Nah tuh ikan yang ini ya. Ini ikan enak juga merah. Terus ekornya ekor api tuh ya. Ekor api lancip gitu. Apa ini disebut ekor kipas kayak api atau apa? Tapi ini kayaknya ekor api sih menurutku ya. Kepala menurutku kepalanya kurang spesial ya, kurang berpunuk jujur aja. Cuma warna merah ini merah bagus, dayungnya juga lumayan bagus. Ya aku kurang tahu sih ini ikannya spesialnya ya, di warna sih menurutku ya. Warna ekornya gede banget, cukup nge-close untuk ukuran ekor api tuh ya. Aku nggak tahu ini ikannya diturunin kontes atau nggak, cuma kayaknya ini salah satu ikan yang turunin kontes nanti. Ini bukan tipe ikan, jujur ya ini bukan tipe ikan kesukaan aku. Cuma mungkin kalian ada yang suka dan menurut kalian ini menang atau nggak dan ikut atau nggak. Terus di komen juga jangan lupa. Kita next ke ikan selanjutnya. Nah ini ikan spesial nih. Ini ikan favoritku juga. Ini benar-benar favorit lah. Merahnya bukan main, anatominya gila untuk ukurannya ya. Ini kayaknya di Bali besok ikutnya kelas M ya. Karena paling gede nanti di Bali katanya ukurannya ukuran M kalau nggak salah ya. Kalau aku salah tolong dikasih tahu. Nah ini lihat nih, ini anatominya untuk ikan segede gini anatominya udah super duper spesial. Bisa dilihat tuh merahnya mantap banget dan kayaknya base nya tuh kalau misalnya lihat di sana ya, kayaknya base nya agak apa ya, hijau seingat aku deh.
Tapi di kelihatan sini sih udah nggak kelihatan ya, karena udah merah banget nih. Apa ini tipe-tipe merah dari Green Base? Aku nggak tahu. Bagi kalian yang tahu bisa tulis di komen. Nih ikan mantep banget sih. Cuma emang ya sayang aja kayak ada kekurangan di sisik bagian atasnya itu, mungkin karena lompat. Cuma tuh ada yang hitam satu tuh ya. Cuma untuk overall ini ikan mantep banget. Kalau aku Sultan sih udah aku bungkus ikan ini guys. Jadi bagi kalian yang ingin ikan ini, kalian bisa langsung chat ke Om Deddy nih. Ini ikan mantep banget, jangan sampai kelewatan ikan ini. Ini ikan asli mantep banget, bagus. Bagus, mantep. Fix sih kalian, bagi kalian pecinta ikan arwana harus punya ikan kayak gini nih. Ini bisa turun kontes juga. Dan kita doain aja semoga ini menang. Karena ini ikan mantep banget ya. Pasti bisa bersaing dengan baik lah. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih udah nonton channel Gental Red. See you di next video. Bye-bye.